gagal dilakukan sebelum bertanding. Saya pemanasan sudah pasti. Terus, saya biasanya makan sih, makan pisang. Terus habis itu mungkin saya dengar musik biar hype. Itu aja sih. Musik apa yang lagi dengerin? Hip hop. Sempat jatuh berapa kali, dua kali gitu. Lumayan sakit sih. Saya kira dapat saking PD, mungkin terlalu kepedean, mungkin jadinya terlalu speednya juga terlalu kenceng, jadi kayak mungkin karena terlalu percaya diri, mungkin saya nggak tahu kalau speednya itu terlalu kenceng gitu. Itu aja sih. Terima kasih juga buat semuanya. Saya juga nggak nyangka juga bisa dapat medali karena Jepang, China, Korea, sekarang ganas-ganas mainnya. Ininya di best tricknya gagal pertama. Itu kan kita ada 5 kesempatan buat nyari trik, tapi 2 yang diambil yang terbaik dari 5 itu. Sebenarnya tempat-tempat yang tadi saya coba awal-awal itu, tapi saya tahu karena the big session itu poinnya lebih tinggi. Jadi saya pindah tempat jadinya ke daerah tangga itu yang besar. Iya gitu. Karena di situ poinnya lebih tinggi. Masih, sebenarnya mah pasti masih gitu kan. Saya cobalah latihan terus, soalnya kemarin kalau bisa saya bilang nggak ada pelatnas, saya cuma pelatnas cuma seminggu. Latihan sendiri ya? Latihan sendiri di Bali, terus dipanggil ke Jakarta buat seminggu langsung berangkat. Kita nggak ada pelatnas. Iya, alatnya besar-besar loh. Kita latihan alatnya yang masih kecil-kecil gitu, terus sampai sini, wah sedadar semua alatnya, tinggi banget. Sebelum Asian Games, biasanya saya kemarin sebulan lalu ada kompetisi di Malaysia, saya dapat juara 1 kemarin 1 bulan yang lalu. Perubahannya, karena saya latihan mandiri di Bali, ya pasti ada perubahan lah. Karena kan saya juga suka, saya juga hobi dari kecil. Dari 5 tahun saya udah main skateboard. Ya saya cuma ingin ada partner saya nanti. Kalau buat saya pribadi, peran besar itu karena saya pribadi main skate, latihan sendiri, sponsor juga support semuanya, dan om saya support saya selalu, abang saya juga, abang Pevi juga bantu saya, membantulah di arena tadi sampai saya bisa dapetin perak. Karena bingung juga, karena kan kita terlalu serius, jadi kita nggak bisa mikir apa yang harus dihitung gitu. Jadi abang Pevi bantu saya buat ngitung poin, bla bla bla. Saya sih biasanya kayak gitu kalau main skate, enjoy aja, jangan kayak serius gitu. Ngatasinnya saya pikirin untuk trik-trik yang saya hafalin lagi, jadi saya, mungkin saya coba ini kali ya bisa naik lagi, mungkin saya coba ini ya naik lagi, alhamdulillah naik gitu. Olimpik Paris itu kan ada poin-poinnya, jadi Indonesia belum tentu skateboard bisa ikut Olimpik karena kita harus ngejar poin sebelum ke arah Olimpik itu, Pak. Iya, kemarin udah beberapa ada kualifikasi saya nggak ikut karena Indonesia belum bisa support untuk skateboarding. Enggak, saya emang sebenarnya mau gitu, iya. Dari PB sendiri? Ya, gimana ya, dari PB sendiri saya juga kemarin kan harusnya cabur-cabur lain kan platnasnya lama banget, saya lihat kita nggak ada platnas, kita cuma ngumpul seminggu di Jakarta. Itu pun kayak latihannya, wah mendingan latihan di Bali saya sendiri dibanding di sini Jakarta gitu, Pak. Saya nggak ada pelatih sendiri, Pak, dari kecil otodidak dari 5 tahun. Ya teman-teman lah, teman-teman di usia saya yang lebih tinggi, yang lebih besar, saya belajar dari mereka, share semuanya, ya gitu aja. Oh, kalau trik sebenarnya kita semua bisa itu gitu loh. Cuman kan lancar apa enggaknya kan kita nggak tahu gitu kan. Kalau skateboard tuh kan
juga bisa gagal juga kan dalam kita mencoba karena triknya muter-muter gitu ya, harus dilancarin aja. Apa ya? Saya suka push up 20 kali langsung main skate, itu aja sih.